Warga melakukan pengejaran sebuah mobil mewah jenis Pajero Sport di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, setelah sebelumnya mobil tersebut menghantam pembatas jalan dan nyaris menabrak sejumlah warga yang berada di trotoar. Pengemudi mobil diduga dalam kondisi mabuk dan ugal-ugalan dalam menyetir. Dengan menggunakan mobil dan motor, warga menghentikan paksa mobil Pajero dengan nomor polisi B1182 SJM tersebut. Pengemudi mobil nyaris diamuk massa setelah berhasil dihentikan. Namun akhirnya pengemudi diserahkan ke Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Timur.